channel. Yeay, di video kali ini aku bakal review suatu skincare yang aku pakai 1 bulan terakhir ini. Nah, so buat kalian yang penasaran sama video ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, aku mau ngasih tahu kalian kenapa aku memilih untuk menggunakan Novacare skincare dari krimku yang sebelumnya. Jadi sebelumnya aku sudah pernah review di video aku sebelumnya karena aku nggak cocok banget. Ya memang sih harganya worth it banget, cuma aku merasa di wajah aku nggak ada perubahan dan wajah aku merasa kayak beruntusan gitu. Jadi aku memutuskan untuk pindah skincare lagi. Nah, di sini aku memutuskan untuk pindah ke skincare Novacare. Ya. Di sini untuk krimnya yang aku review ini sudah mau habis. Cuma aku akan jelasin satu persatu apa kegunaan dari krim Novacare ini. Ya. Di situ sebelumnya aku sudah konsultasi dulu ke kliniknya dari Novacare bahwa keluhan wajah aku seperti ini, kayak beruntusan seperti itu. Dan aku ingin mencerahkan dan menghaluskan wajah aku. Nah, di situ aku dikasih saran sama dokternya bahwa untuk mengambil paket dan itu semuanya kayak racikan semua untuk obatnya. Karena setiap pasien itu mempunyai masalah wajahnya sendiri. Jadi, biasakan atau kalian untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum membeli paket whitening atau paket skincare. Nah, sesudah kalian konsultasi, nah kalian pasti akan dikasih solusi sama dokternya, yaitu untuk membeli paket skincare dari Novacare ini. Nah, kebetulan aku sudah selesai konsultasi, aku langsung diberi kayak resep gitu, resep paketnya, yaitu dari krim pagi, krim malam, terus kayak tirai, sunblock gitu, terus facial wash, terus toner, serum, sama kayak anti iritasi. Jadi aku total ini produknya ada 7 macam. 7 macam produk ini apa aja? Yang sudah aku sebutkan seperti yang tadi ya. Ini krim paginya seperti ini. Jadi krim paginya ini kayak ini tuh kayak racikan dari apotekernya guys. Jadi ada logo warnanya biru kayak gini, terus ada nama peraciknya kayak ini Kiki Mega Puspita Sarjana Farmasi seperti itu, apoteker. Nah, jadi ini krim paginya ini aku pakai sudah 1 bulan lebih kemarin, ini masih banyak karena aku makinnya tipis-tipis banget. Nah, ini udah mau kayak mau habis itu. Setelah krim pagi ada krim malam, ini yang malam, ini juga sama, ini juga racikan semua, ini juga racikan dari dokternya. Ini juga mau habis, cuma ini masih ada, pokoknya agak gini, agak kuning-kuning gitu. Terus lanjut diberi krim anti iritasi, ini juga racikan juga, ini agak sobek sama juga kayak tadi, ada logo apa kayak apotekernya gitu. Oops. Kayak gini putih, ini masih banyak soalnya makainya kan kalau wajah kemerahan seperti itu. Lalu ada sunblocknya juga. Ini sudah BPOM. Ya, jadi kalian bisa cek di sini ada BPOM-nya. Dan ini tuh pernah aku cek di ini apa? BPOM-nya ini sudah terdaftar sunblock-nya. Lalu ada juga facial wash-nya, ini sudah mau habis dan aku masih bentar lagi mau beli lagi. Ini tinggal segini. Ini bagus banget. Terus toner-nya juga, ini juga sudah mau habis. Ini juga bagus banget. Ya, terakhir ada serumnya juga.
namanya Vichy Serum ya, Nova Green. Ini 15 gram. Nah, aku bakal ngasih tahu. Nah, sesudah aku membeli paket ini, aku juga dikasih tahu cara pemakaiannya seperti apa. Nah, sebelum menggunakan rangkaian produk skincare Nova Green, kalian pastikan memakai krim anti iritasi selama 3 hari, yaitu krim anti iritasi ini. Ini dipakai setiap pagi sama malam selama 3 hari. Jadi tidak boleh menggunakan apapun. Tidak boleh menggunakan krim pagi ataupun krim malam. Nah, sudah menggunakan krim yang pagi atau sudah menggunakan krim anti iritasi, kalian sudah boleh menggunakan krim pagi, malam, dan serumnya. Oke, aku akan jelasin satu persatu, yaitu dari facial washnya dulu aja. Dari facial washnya ini, aku suka banget facial washnya karena dia itu kayak busanya nggak terlalu banyak dan di muka itu terasa licin banget di muka dan bikin halus. Waktu pertama kali pakai itu udah kelihatan banget bedanya sesudah pakai facial wash ini, dan aku suka banget sama ini. Sesudah pakai facial wash, kalian langsung bisa pakai tonernya ini. Tonernya cukup ditepuk-tepukkan aja di muka, dan ini tuh rasa seger banget dan harumnya nggak nyengat banget guys, dan ini tuh kayak bagus banget pokoknya. Terus lanjut ke krim pagi. Krim paginya ini menurut aku nggak lengket sama sekali. Jadi kayak moisturizer gitulah guys. Jadi itu nggak kayak lengket gitu, enggak. Untuk krim malamnya juga sama. Jadi di sini kayak aturan pakainya tuh kayak pakai krim pagi atau krim malam tuh harus tipis banget guys. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, ini untuk krim malamnya, ini juga sama, nggak lengket sama sekali tuh. Jadi kayak gampang meresap banget. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sunblocknya, ini wajib banget buat kalian yang menggunakan skincare ya. Percuma kalian menggunakan skincare tapi kalian kalau lupa memakai sunblock. Jadi sunblock itu wajib banget dipakai, meskipun di rumah, di ruangan atau di luar rumah kan wajib menggunakan sunblock. Jadi setelah menggunakan krim pagi, habis itu kalian baru bisa menggunakan sunblocknya ini. Kenapa? Karena biar dia menangkal radikal buruk dari sinar matahari. Itu. Nah, ini warnanya gini, putih gini, guys. Ini juga udah mau habis, soalnya aku sering banget menggunakan ini. Sunblocknya tuh warnanya putih itu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu serumnya ini. Serumnya aku juga suka banget, dia tuh warnanya agak putih kental gitu. Ini. Dia juga mudah meresap banget di kulit, nggak bikin lengket. Oke, so buat kalian yang tanya gimana produk ini, apakah rekomendasi apa enggak? Jadi aku jawab iya, ini rekomendasi banget buat kalian yang punya masalah kulit, kalian bisa langsung ke kliniknya Nova Green. Soalnya di situ kalian bisa dikasih solusi krim apa yang cocok buat wajah kalian. Nah, untuk hasilnya setiap krim itu berbeda-beda ya. Jadi untuk menggunakan hasil yang optimal atau yang maksimal, kalian harus menggunakan serangkaian skincare-nya Nova Green itu. Jadi untuk hasilnya kurang lebih 3 minggu 4 minggu mungkin baru sudah terasa kayak udah lebih cerah gitu. Itu buat aku. Soalnya aku sendiri juga seperti bekas jerawat gitu, cepet banget mudarnya dan enggak bikin kayak wajah beruntusan ataupun jerawat. Tapi kalaupun jerawatan waktu kayak mau datang bulan itu kan wajar ya, guys. Oke, untuk harganya gimana, Kak? Untuk harganya menurut aku skincare Nova Green ini cukup terjangkau ya. Jadi buat kalian anak muda juga kayak
ya terjangkau banget gitu harganya, nggak mahal-mahal banget. Dari harga segini aku beli sepaketnya itu sekitar 390-an semua rangkaiannya. Dan di situ kan kalian bisa milih, waktu konsultasi bisa milih mau ambil krim paginya, mungkin krim malamnya, atau tonernya, facialnya, terserah kalian. Nah di sini kan aku makainya kan langsung sepaket gitu guys, gitu. Jadi contohnya ya, untuk krim malamnya ini itu harganya sekitar 79 ribuan. Kalau untuk sekitar tirainya ini sekitar ya 50 ribuan lah. Jadi worth it banget, murah banget, terjangkau lah gitu. So, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Okay, happy watching.